obviously kita ambil dia. Dan kita yakin calon yang kita kemukakan ini adalah calon yang hebat dan berkemampuan, dan tuan-tuan boleh mendengar ucapan dia dan bagaimana pengalaman dia, bagaimana kemampuan akademik dia, bagaimana akhlak dia, yang kalau nak bandingkan dengan calon UMNO dan Vice National jauh tuan-tuan dan tuan-tuan. Jadi sebab itulah kita sebagai, terutama kita sebagai wanita, saya nak seru kepada pengundi-pengundi wanita, kita sebagai ibu yang melahirkan anak, sudah tentu di antara perkara yang paling kita mengerti ialah kita nak anak kita anak yang soleh. Macam mana kita nak melahirkan anak kita anak yang soleh kalau kita biarkan anak kita dipimpin oleh orang yang tidak soleh, orang yang rasuah? Macam mana? Anak kita memerlukan contoh. Pemimpin adalah contoh. Maka sudah tentulah kalau kita nak masa depan, kita kena melihat masa depan, bukan hari ini. Kita kena melihat kepentingan masa depan anak-anak kita, masa depan pelajaran anak-anak kita. Hal ini bagaimana akibat daripada pemimpin yang tidak amanah? Apa jadi pada negara? Hutang negara kita sama dalam jangkau 3.2 bilion. Hasil negara hanya dirangkul oleh golongan yang tertentu. Betapa lagi golongan yang menderita. Saya tak sangka peringkat awal apabila saya datang ke polisi, saya menyangka di sini semua orang kaya, tak ada orang miskin. Saya menyangka kawasan saya ramai yang miskin. Saya kata mungkin di sini tak ada miskin. Tapi apabila kita turun berkempen, sudah 9 hari saya berkempen di sini, saya melihat ramai keluarga, golongan rakyat, pengundi yang lebih miskin daripada kami. Ada yang merengat beritahu kepada kami, dia kata sudah 2 tahun mohon kursi roda, sampai sekarang tak dapat. Ada yang sudah bertahun mengharapkan bantuan, tak pernah diberi bantuan. Ada seorang pengundi wanita, saya jarak, saya tetap di sekitar taman ini. Saya datang rumah dia, dia kata saya sangat terharu macam nak menggigil. Saya kata kenapa? Sebab tak pernah YB menjejak kaki rumah dia. 15 tahun dia menjejak, berada di sini. Inilah kali pertama orang Kelantan, YB Kelantan jejak kaki rumah. Ini tak pemimpin yang kita nak. Sebab itu datang Tuhan, kita tidak berani buat perubahan. Bagaimana sekarang ini kepentingan rakyat, barang-barang yang semakin mahal, bagaimana kita melihat masalah sosial yang semakin meningkat, jenayah yang semakin meningkat, di mana kebajikan untuk rakyat? Sebab itulah saya menyeru petang-tang malam ini, gunakanlah peluang. Sebab sebagai seorang kita, sebagai seorang Islam, setiap hari kita, setiap hari Jumaat kita baca surah Yasin. Dalam surah Yasin disebutkan, Auzubillahiminasyaitanirrajim, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Allah Subhanahu wa ta'ala memberi gambaran kepada kita ketika keadaan kita berada di padang mahsyar, ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika itu ditutup mulut-mulut manusia, wa tukallimuna aydihim, yang berkata pada hari itu, pada masa itu ialah tangan. Tangan akan berkata, yang menjadi saksi segala apa yang kita buat. Sekiranya tangan ini Allah berikan, 5 jari ini, 12 tangan dan 10 jari ini, kita gunakan untuk memangkap parti yang melakukan kemungkaran kepada Allah, parti yang telah meluluskan perkara maksiat kepada Allah, tangan ini akan bertanggungjawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana kita nak lari? Kita dimaklumkan, ini bagi orang Islam, sudah tentu kita seorang Islam, kita tidak nak terlibat dengan orang sesat. Bukan sahaja rasuah, apa saja dosa yang dilarang oleh Allah. Di Malaysia, lesen judi saja yang diluluskan melalui Kementerian Keuangan 1822. Sedangkan semua kita tahu judi adalah satu perkara dosa besar yang sangat dilarang dalam Islam. Tapi siapa yang memberi lesen di Genting Highland, di antara pusat judi terbesar di Malaysia? UMNO dan Malaysia Nasional. Dalam sidang yang lalu saya buat soal
berapa jumlah rakyat Malaysia telah menghabiskan wang di meja begitu. Saya terima jawapan tertulis. Jumlah rakyat Malaysia yang terlibat dengan judi 20 bilion setiap tahun. Bayangkan. Siapa yang bertanggungjawab? Sedangkan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan Al-Quran, auzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum. Wahai orang beriman, jagalah diri kamu, jagalah keluarga kamu daripada api neraka. Dan dari segi kepimpinan bukan soal makan minum, bukan soal jalan raya saja, bukan soal sekolah hospital saja. Tanggungjawab pemimpin yang amanah bukan soal memberi infrastruktur kepada rakyat saja, tapi di antara tanggungjawab pemimpin bagaimana nak memastikan rakyatnya selamat daripada neraka Allah di akhirat. Dan ini tidak ada pada pemimpin UMNO dan Barisan Nasional. Jadi sebab itulah saya mengharapkan insyaAllah dengan ruang dan peluang yang diberi oleh Allah, saya harap sungguh-sungguh semua ibu-ibu, semua pengundi-pengundi, sama ada lelaki dan wanita, kita mesti bangkit membuat perubahan dan jangan takut melakukan perubahan. Dan yakinlah Islam insyaAllah akan memberi keadilan kepada semua rakyat. Jadi insyaAllah saya mengharapkan semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberkati apa yang kita perjuangkan, dan kita mengharapkan insyaAllah Parti Islam akan menang dalam pilihan raya, dan insyaAllah sedar zul kita akan tabalkan sebagai ahli yang berhormat bagi pengundi-pengundi kita di N31 Bagantina insyaAllah. Sekarang itu dulu, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan hormatnya, saya pernah jadi pengurus juga. Saya dengan hormatnya mempersilakan yang berhormat Datuk Mahfuz Umar, naik Presiden PAS, untuk memberi ucapan.